Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? JPL 102 Stasiun Pekalongan. Sudah izin ke petugas perlintasan, alhamdulillah mengizinkan hunting kereta di sini. Seperti biasa, yang penting tetap jaga jarak, safety hunting. Saya nggak tahu keretanya dari mana, tapi yang jelas saya melihat di sana ada MPJR nih. Ini seperti PBR. Jangan-jangan ini keretanya dari belakang nih. Tibernya cukup lumayan bagus ini. Tiber stasiun Pekalongan. Lah, keretanya balik lagi itu. Keretanya balik lagi. Saya belum tanya ke petugas perlintasan ini keretanya dari mana ya. Apa jangan-jangan dari belakang sini. Dari mana Pak? Dari sana? Oh siap. Dari timur katanya. Oh bener. Ini kereta apa ya? Saya belum ngecek. Kereta api Joglo Semarkerto masuk dan berhenti di stasiun Pekalongan. Kalau ada kereta dari arah sana bagus ya, asli mantap nih. Kita tinggal menunggu kereta dari arah barat kawan. Kita tunggu kereta api selanjutnya ya yang akan melintas di sini. Ada kereta lagi yang datang dan ini dari arah barat ya. Saya pastikan ini dari arah barat karena S35 nya tadi terdengar. Cuman gak tahu kereta apa nih. Paling kontainer. Bagus ini tikungannya, Masih belum lewat. Kereta barang lagi, suara jedak-jeduk, suara keretanya jedak-jeduk gitu, mantep, kalau ngebut keren ya, mantap kereta kontainer. Saya nunggu kereta api selanjutnya akan melintas di sini. Tikungannya keren, jadi saya memutuskan untuk tetap hunting di sini ya. Semoga ada kereta lain, nggak apa-apa, kontainer juga bagus. Perlintasan stasiun Pekalongan. Sudah tutup lagi nih ya. Ada kereta lagi saya, tapi curiga ini kereta kontainer lagi aja nih ya, atau kereta barang lain. Soalnya gak ada di kayak akses kereta jam segini lewat Pekalongan. Banyak yang tanya, Kang Yusri, tahu dari mana jadwal kereta? Meni apalan pisan, dari aplikasi apa ya? Aplikasi KAI akses atau ya, apalagi. Kayaknya dari arah sana sih.
ngabret deh itu tinggalinya. Soalnya enak suara jedak-jeduk kereta api ketika ngebut di sini nih. Kontainer dewa. Jack oil. Itu adalah angkutan baja coil ya, Krakatau Steel. Lumayan panjang ngebut, dan juga ketika melintas di rel jedak-jeduknya terasa seperti yang tadi pertama ya, karena keretanya ngebut. Mantap wey. Langsung aja kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di sini, JPL Stasiun Pekalongan. Ada kereta lagi nih. Kayaknya dari arah stasiun Pekalongan deh. Kereta apa ini ya? Banyak kereta barang ini. Seru juga hunting di perlintasan begini karena treknya nggak lurus ya, tapi sedikit berbelok. Nah, bener euy dari arah sana euy. Wah, ini kayaknya tarikan rangkaian nih ya. Nggak ada penumpangnya kayaknya nih. Soalnya nggak ada di kayak akses. Bukan deh. Oh, ini Kaligung. Sorry, ini Kaligung. Saya kira ini KLB Rangkaian. Kaligung ini berhenti lagi di Batang ya. Cuman satu petak tapi berhenti. Tempat duduk saya, istirahat saya di sini. Nongkrong di sini. Kalau ada kereta, baru saya lari ke sana. Seperti itu, kawan. Kira-kira kereta apa lagi ya yang akan melintas di sini? Nanti kita cek lagi jadwalnya ya. Tadi saya kebablasan lagi teleponan sama si Teteh, aduh. Jadi nggak tahu kereta apa yang lewat. Ternyata Kaligung. Nah, ini menjadi video penutup saya hunting di sini ya, di PJL Stasiun Pekalongan. Saya yakin keretanya dari arah timur. Sebelum lewat, yuk tebak yuk kereta apa kira-kira nih. Kalau di luar jadwal gini biasanya kontainer. Masih belum lewat.
Masih belum lewat ya, lama juga nih. Tapi saya yakin dari sana deh. Nah, benar kan? Oh, bukan kontainer. Jalan kereta semen, oi. Kereta semen sudah melintas di sini. Ngebul, parah pisan kereta semen mahnya, oi, karena kamera ya, aduh, harus segera dibersihan. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Nyebrot karena kamera. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.